berikut ini saya akan berbagi informasi, yaitu cara mengaktifkan iPhone kita menjadi hotspot ya, jadi modem buat komputer kita. Cara untuk mengaktifkan hotspot iPhone kita ini sangat mudah. Kita masuk di pengaturan. Nah, di dalamnya ada nih hotspot pribadi. Masuk ke hotspot pribadi. Oke. Baru kita nyalakan. Nah, oke. Nanti tinggal kita cek di komputer kita di Wi-Fi-nya ini udah muncul atau belum. Nah, ini dia sudah ada. Kita klik, kita konekkan. Nah, untuk passwordnya kita ini nih kata sandinya ini kita masukkan. FB KW DSI. Oh maaf, berkecil semua ya harusnya. FB KW DSI F0 JJV6. Oke, tinggal kita konekkan saja. Oke. Nah, kalau sudah terkoneksi, nanti di iPhone kita itu akan muncul seperti ini. Hotspot pribadi 1 koneksi. Itu artinya, nah itu dia. Hotspot pribadi 1 koneksi. Itu artinya iPhone kita sudah bisa dijadikan untuk modem untuk berselancar di internet. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Sekali lagi, masuk ke pengaturan, masuk ke hotspot pribadi, baru kita nyalakan. Oke, terima kasih.